Selamat sore guys. Sudah. Jadi saya berada di bypass. Serasa saya lagi nonton di sirkuit aja sini. Orang pada kebut semua, jadi nggak perlu kita ke sirkuit Mandalika kalau mau ngeliat orang kebut-kebutan. Cukup kita duduk-duduk nongkrong di bypass yang baru ini. Kita udah dapat nonton orang lagi kebut-kebutan tuh, nggak ada yang pelan. Usus semua. Oh kan. Ada yang angkat tangan segala, ingin masuk ke YouTube. Jadi beginilah suasana sore di Jalan Bypass selesai acara hari pertama balapan untuk IATC Idemitsu Asian Talent Cup yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Jadi saya sengaja di sini nongkrong untuk menikmati suasana sore yang cerah, tidak ada hujan dan ramai banget. Gak nyangka sih kampung saya bisa ramai gini. Tapi alhamdulillah dengan pembangunan yang masif, yang dimana semua bergerak untuk mensukseskan acara MotoGP di 2002 besok. Dan WSBK yang lagi satu minggu lagi guys di Lombok. Jadi alhamdulillah pembangunannya sangat cepat. Dan semoga saja ini menjadi berkah, bisa mensejahterakan masyarakat Lombok, terutama di daerah Pujet. Rame guys, rame. Tuh, semua pada kayak orang balapan. Jadi di sini balapannya bebas guys, nggak mesti harus pakai nggak mesti pakai kelas-kelas kayak gitu. Di sini balapannya bebas, mau pakai motor ceketer, mau pakai mobil, mau pakai truk, mau pakai apapun silahkan. Namanya juga bypass. Oke, terima kasih. Ini sedikit review dari saya terkait dengan suasana sore di Jalan Bypass. Semoga saja teman-teman yang belum datang ke sini tergerak hatinya hanya sekedar untuk buat foto-foto atau buat video vlog, karena di sini keren begitu. Oke, terima kasih dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.